Guarini Punta Gole. Woi, tak siap lagi ke? Eh, cepat sikit. Tak sabar start ni motor kau ni. Tak macam pasal turbo lah. Hah, siap. Bro, aku dah tukar CDI Racing. Kali ni aku mesti menang. Aku akan kalahkan dia ni. Tanya ni weh. Weh. Tanya. Aku nak taruh makau. Buat apa? Adalah nak bincang hal sikit. Eh, bincang sekarang tak boleh ke? Eh, tak boleh. Aku nak pergi kedai, nak beli barang, nak tolong mak aku masak lagi. Jadi tak sempat. Malam ni aku nak taruh makau. Jadi jangan pergi mana-mana tau. Eh, bukan malam ni kita nak set motor kau ke? Yelah, Tania. Eh, Falina. Boleh tak kau yang kacau Tania malam ni? Kita ada hal lah. Nampak ni, Tania dah tukar enjin turbo dah. Yang korang ni nak ajak si Tania berlumba motor lagi dah kenapa? Tahu tak Tania ni perempuan bukannya jantan. Dialah satu-satunya anak tunggal Haji Omar tu. Tak kesian ke? Sebelum ni aku lumba, tak ada apa pun. Banyak kali kot. Macam nak poyo sangatlah, belagak. Eh, bukankah kau nak pergi tolong mak kau beli barang? Hah? Eh, daripada kau bergaduh dengan berdua ni. Pergi kau pergi. Nanti apa tak boleh. Pergi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustazah. Ini surat dia. Lama je cuti. 3 bulan. Sebab saya baru dapat berita daripada adik saya yang ayah saya jatuh, rebah terus dan terus hantar hospital sekarang. Mak saya pula dah tak sihat. Jadi sebab tu saya perlukan cuti yang panjang untuk jaga mereka. Saya simpati dengan awak. Dan saya puji tindakan awak sanggup berkorban untuk mak ayah awak. InsyaAllah pintu syurga akan terbuka luas untuk awak nanti. Saya luluskan mana? Terima kasih, Ustaz. InsyaAllah saya akan jaga mereka sebaik mungkin. Tapi itulah. Saya pula ada masalah. Oh, tentang masalah siapa yang menghentikan saya itu, Ustaz tak perlu risau. Sebab saya ada kawan satu madrasah dengan saya. InsyaAllah dalam masa terdekat ini sampai. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustazah. Sebab bantu saya. Kalau susah saya nak cari pengganti Ustazah ini. Terima kasih, Ustaz. Sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan anak Ustaz yang Ustaz sayangi. Jadi pada hari ini Ustaz ingin menyampaikan berita yang agak sedih sikit pada kita semua pada hari ini, ya. Di mana ustazah kita iaitu Ustazah Umi Alma akan pulang ke kampung beliau kerana menjaga ibu dan ayahnya yang sedang sakit. Jadi sama-sama kita mendoakan kepada kedua ibu bapa Ustazah yang dapat kesembuhan dengan cepat dan Allah permudahkan segala urusan Ustazah. Assalamualaikum.
Tania. Aku salam. Kau nak keluar juga ke? Yalah, aku kan dah janji nak datang malam ni. Ya, kau cakap kan? Cakaplah kat sini. Aku nak ajak kau cari kerja sama-sama dekat pekan besok. Kerja? Aku nak kerja kat bengkel Abang Joe tu. Itu kerja lelaki. Kau ni perempuan. Apa salahnya? Aku lagi pun kat situ. Bukannya aku kerja full time pun. Aku kerja part time kan? Sambil aku kerja, aku belajar. Bukan aku sahaja je kerja kat situ. Lagipun kalau motor aku rosak tu jalan. Tak payah aku panggil pomen. Aku yang repair. Dah memang hobi aku. Hobi apa kalau repair motor? Dah minat kau nak cakap apa? Bukanlah. Aku nak cari kerja yang sesuai dengan kita ni. Kita ni perempuan. Sekurang-kurangnya, kita ni ada pengalaman. Boleh masuk dekat resume peribadi kita. Kalau kau kerja kat bengkel kau tu, bengkel tu ada kerja apa je? Siapa kata tak ada kerja? Mana tahu satu hari nanti aku buka bengkel sendiri? Kau bukan tahu perancangan Tuhan? Jalan kau ni, potonglah. Aku baru nak keluar. Tak jadi. Betul ke? Alhamdulillah, kawan aku tak jadi keluar. Amin. Terima kasih. Comel. Ya. Tengok siapa buat. Wah, lap motor nampak. Lap bagi berkilat lah sampai nampak muka kau dekat rim tu. Oi, aku sayang weh motor ni. Motor ni lah motor bapak aku bagi hari-hari jadi aku. Kau apa tahu? Motor ni buah hati pengarang jantung aku. Gitu. Hei, sudahlah meh. Masuk makan. Jom. Minum dulu. Jap. Nak motor tak senang. Duduk, relax dulu. Amin. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Adi, aku ingat kan duit aku simpan banyak-banyak. Aku nak tukar ni. Isi baru. Awet. Apa lah Raja jantan kau ni? Tu, kenapa tu? Kan nak kau tu? Dah macam jantan aku tengok kan. Tak tahu apa. Baku! Lama! Kau baku! Bersuah ya budak. Itulah dia. Jaga kau. Terbalik rumah terang siap. Dah. Kau masuk dulu. Sudah. Ibu nak marah besar. Budak telah pergi dah pun. Tanya. Nak ke mana malam-malam buta ni? Nak keluar jap, jumpa kawan. Nak melepak macam jantan? Tak boleh. Abah tak benarkan. Alah Abah, keluar kejap je. Tak boleh. Anak dara tak boleh keluar malam. Tak elok. Cubalah kamu duduk kat rumah ni. Ikut macam Salina tu. Lembut, sopan, bertudung. Kan sejuk mata Abah mandang. Abah puji Salina lebih-lebih ni. Tantah, Abah ada hati kat dia tak? Apalah Tania ni. Abah bukannya apa. Abah suka dengan sikap Salina tu. Abah. Tania ni kan dah besar. Bagilah Tania hidup dengan cara Tania. Tania minta satu benda je dengan Abah.
Boleh tak Abah bagi sikit je kelonggaran untuk Tania pilih cara hidup Tania sendiri? Okey? Kau tip. Bye, Abah. Tania? Tania? Dah berdesu. Baby lah macam mana pun pergi, tetap pergi juga. Buat ini pun tak boleh. Buat itu pun tak boleh. Kalau buat kau tengok juga. Sekejap lagi mereka nak setting lah tu. Ya tu, sebelum kampung buat report, baik kita pergi halau dulu. Kenapa ni? Kena kerja dengan polis? Aduh. Sakit buah, Abah. Abah, sakit buah. Aduh. Ha, betul lah tu. Mana ada? Aduh. Ya Allah. Macam mana aku nak didik anak aku ni? Membebel sudah. Kurung dalam rumah pun sudah. Tapi semakin menjadi-jadi perangai dia. Tania. Kenapalah tak boleh jadi macam Salina tu? Senang hati Abah nak. Aku pun dah tak tahu nak buat apa lagi lah dengan Tania tu. Aku dah didik dia macam-macam. Tapi pengaruh kawan-kawan dia lebih kuat daripada pengaruh aku. Ini masalahnya. Kini Rama, kesian aku tengok kau ni. Aku rasa aku ada cara, aku ada cadangan macam mana kau nak buat anak kau Tania tu berada segeri kau tak? Sedang, kau dengar. Dia, kau kena bagi sumpan dan minum dalam satu buah kiri ke, macam tu. Ha, faham tak? Tapi, kau kalau nak buat benda ni, kau kena buat sesenyap. Tania tak boleh tahu. Ancap. Boleh? Boleh pakai juga cadangan kau tu. Baik kan pada otak aku kan? Minum, aku belanja. Nanti aku cuba ya. Baiklah. Aku akan ambil semangat perjuangan Umar Al-Khattab yang memperjuangkan kebenaran dan bagi membetulkan akidah Tania. Ya, aku akan ikut cadangan kau, jantan. Abah sebenarnya kecewa dengan sikap Tania. Abah kalau boleh, Tania sambung belajar sampai universiti. Aduh, sambung belajar apa je, Abah? Keputusan pun tak keluar lagi. Lupa, Abah. SPM pun belum keluar, ya? Tahu tak apa. Abah itulah teruja sangat nak suruh orang belajar. Ha, sampai lupa. Abah bukannya teruja. Abah cuma bimbang dengan sikap Tania. Ha? Yang merempit dengan budak-budak rempit tu. Tak ada masa depan. Abah, kalau Tania masuk universiti, siapa nak jaga Abah sekarang ni? Siapa? Siapa yang jaga siapa? Abah jaga Tania ke atau Tania jaga Abah? Ha? Tania tu asyik merimpit keluar malam-malam. Makanan kat rumah tu Abah yang masak. Abah yang bagi kat Tania makan. Abah yang hidangkan. Cakap Abah pandai. Ish, kenapa ni panjang nau muncung tu? Yelah, siapa tak marah? Saya cakap jangan panggil saya kakak. Dia tetap nak panggil saya kakak. Siapa dia? Ustaz Badrun tu lah.
Eloklah dia panggil Zila kakak. Bukankah dia hormat Zila? Tapi panggil kakak tu macam tak sesuailah saya dengan dia. Susahlah saya nak pergi kat dia. Oh, rupanya Zila ada hati dengan Ustaz Badrun. Bukankah Ustaz Badrun tu lagi muda dari Zila? Itu memanglah saya tahu, Mak Tima. Saya pun sedari dia juga. Tapi siapalah yang ada dalam kampung ni? Hanya Ustaz Badrun tu jelah yang lalu depan saya setiap hari. Dialah yang saya jatuh hati. Ha, macam ni. Apa kata Mak Tima bagi cadangan? Zila sendiri pergi masuk meminang Ustaz Badrun. Macam Siti Khadijah masuk meminang Nabi Muhammad, mana tahu korang ada jodoh? Hello. Abang nak pergi mana kita ni sebenarnya? Adalah. Janganlah adalah, bah. Nak pergi mana ni, bah? Duduklah situ dan diam. Memanglah duduk dan diam ni, tapi nak tahu kita nak pergi mana. Abang nak bawa tanya pergi mana? Macam pelik je ni. Abah nak pergi bawa Tania ke balai polis. Ha? Balai polis? Kenapa, bah? Ha, Abah kecewa dengan sikap Tania. Abah dah bentuk Tania macam-macam. Dah nasihat macam-macam. Tania tak mau dengar. Sekarang ni Abah nak hantar Tania ke balai polis. Duduk dalam lokap 2-3 hari. Nak mengajar Tania macam mana nak jadi orang yang baik. Abah, apa ni, bah? Main polis-polis ni. Ni tak sedap ni. Aduh, ni tak best ni. Aduh. Abah, jangan sampai macam tu. Ni, Tania janji kat abah. Lepas ni, Tania akan ikut cakap abah. Janji jangan sampai bawa wala polis. Eh? Janji ke apa? Dah banyak kali janji. Macam tu juga pangai. Abah, tak, bah. Kali ni betul-betul. Betul. Kali ni Tania janji. Betul-betul janji ni, bah. Tak ada. Abah takkan percaya punya. Abah tak percaya pada Tania. Ha. Duduk itu dan diam. Aduh. Ha. Tu dia polis. Tania tunggu sini. Abah nak jumpa dia orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ji. Ha, Zat. Ya, Ji. Ji, Zat. Buat ini pun tak boleh. Yang saya panggil itu ada perlu kat surau kita. InsyaAllah, Ji. Nah, bawalah kawan 2-3 orang. Boleh, Ji. InsyaAllah. Saya datang. Kalau datang, penuh macam kita. Okey? Ya? Boleh. Hai? Mana anak aku? Tania? Tania? Hai, Tania! Tania! Hai! Boleh! Tania! Ya Allah, budak ni pedes tu dah hilang. Aku nak kejar, tak larat. Tak apa, lantak dia lah. Nanti dia balik tu. Assalamualaikum. Ya, Cik Aziz. Ya, saya akan jumpa dengan Cik Aziz. Kita jumpa kat sana ya. Baik. Assalamualaikum. Dah. Anak-anak semua masuk. Ana sini. Ya?
Siapa pula tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat Ustazah sampai. Ustazah. Mak Timah. Macam ada orang panggil je kat luar tu. Ish, tak dengar apa pun. Apa? Ish, Mak Timah ni kontra apa lah. Tadi saya dengar ada orang panggil kat luar tu. Sekejap, saya pinjau. Siapa pula perempuan yang dicatat dengan Ustaz tu? Jom kita masuk. Saya nak kenalkan dengan Ustaz-Ustaz dekat dalam rumah. Dah, jom. Mari. Kejap ni. Nak pergi mana tu? Saya nak jadi spy. Jelis saya. Ish, ni aku tak suka ni. Ada pengganti baru pula tu. Lebih muda dari Ustazah Umi Alma. Saingan hebat ni. Duduklah. Okey, saya kenalkan di saya Ustaz Badrun. Ustazah. Saya Salina. Oh, Ustazah Salina, pengganti Ustazah Umi Alma. Saya tak sangka Ustazah boleh datang secepat ni. Ustazah, saya rasa Ustaz. Okey, Ustazah, saya nak kena pergi ke kedai secepat mungkin ni. Jadi, sekejap lagi saya kenalkan Ustazah dengan Kak Zila. Dia pembantu rumah anak yatim kat sini. Dia akan tunjuk bilik Ustazah. Ustazah rehatlah dulu, ya? Ustazah, dekat sini line ni tak apa clear sangat. Kalau ada nasib-nasib tu adalah dapatlah kan. Ya. Nanti saya jumpa dengan kenalkan dengan Kak Zila. Pula line pun tak ada. Bilik Ustazah Umi Alma. Mana beg baju Ustazah? Nanti abah saya datang hantar. Manja. Beg baju pun ayah hantar. Untunglah budak-budak zaman sekarang. Tak apalah. Nanti kita cerita lagi ya. Akak nak pergi tengok budak-budak ni balik sekolah. Ya, nanti kita cerita lagi ya. Apalah semua orang kena busy macam tu. Sibuklah mentir ni dia orang ni. Aduh, Tania. Kau nak daripada abang kau, sekarang aku terperangkap kat sini pula. Lagi susah nak keluar. Salina. Aduh, bateri pula habis. Kenapa pula aku tak charge? Mana power bank aku? Allahuakbar. Power bank aku tak cakap kenapa pula aku buat salah kau tanya. Ya Allah. Tak boleh. Kau sekarang ni kena cari jalan keluar. Aku kena fokus. Bukan kau buat sini. Kau kat sini. Kau kena balik. Tanya. Macam mana kau nak lari ke sini? Ustazah ni cantik lah. Cantik macam ni? Nak budak yang kemukan je. Siapa nama ni? Amalina. Ha, sedap nama tu. Dek. Boleh tak adik keluar sekejap? Akak rasa akak nak rehat ni. Bukan akak lah, Ustazah. Ustazah.
Biar. Sedap. Oh, lambat lagi sedap. Assalamualaikum, Tanya. Oh, Tanya. Woi, Tanya. Alamak, di senyap. Cuba kau tengok kat belakang ada tak? Tanya. 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 Tania. Tak ada lah. Balik kampung kot. Tak pun, pergi jalan. Eh, dia ada kampung ke? Mana aku tahu. Pandai je kau ni. Motor pun kunci. Tak apalah, aku call dia jap. Mak, luar kawasan lah. Macam mana? Kita belah. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Ya, Pakcik, buat apa kereta kat sini? Rosak ke? Tak, tak rosak kereta ni. Lepas tu, kenapa duduk sini? Tadi saya dengan anak saya, ha, sama-sama dalam kereta. Kemudian dia tak perhati satu perkara, dia lari. Dia keluar dari kereta ni, lari hujung tu. Pakcik cuba kejar dia, tak dapat. Tak, mana dia pergi tak tahu. Ini yang masalah ni. Anak yang nampak dia ke? Tak, anak Pakcik apa? Perempuan ke lelaki? Perempuan. Macam mana rupa dia? Tinggi, aha, tinggi, tak besar sangatlah, sederhana dan putih-putih. Allah. Ada nampak? Saya rasa ialah setakat ni saya tak nampak lagi yang macam mana Pakcik cakap tu. Tapi ada seorang ni, perempuan, Ustazah. Oh. Ustazah ganti. Itulah anak Pakcik ni, tadi Pakcik cuba kejar dia. Uh-huh. Tapi berdesup dia lari ikut lorong tu. Hilang terus. Dah, Pakcik cari tentu tak jumpa. Okey, macam ni Cik. Saya rasa Pakcik balik dulu. Kan? Nanti saya tanya orang kampung kat sini. Dia kenal tak? Dia nampak tak macam mana Pakcik cakap tadi? Lepas tu kalau boleh Pakcik bagi nombor telefon kat saya. Ambil lah. 019-6519-350. Dapat? Tak ada pun? Alahai. Tak masuk? Ini kawasan ni tak kurang lain sikit ni, Pakcik. Tak apa, Pakcik. Macam ni, saya hantar SMS kat Pakcik. Pakcik simpan nombor telefon saya tu. Okay. Yeah, nanti apa-apa nanti senang kita telefon. InsyaAllah. Yeah? InsyaAllah. Okay. Jangan risaulah. Yeah, saya minta tidur. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Eh? Baik. Okay. Oh, lupa nak kenalkan. Nama saya Ustaz Badrun. Badrun. Pakcik, Haji Omar. Haji Omar. Okay. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, masuklah. Aku dah masuk pun dah. Tuah, pintu kau tu tak tergeti kau nak kunci. Iya ke? Kau ke mana? Aku pergi ke surau asal tadi kau tak ada. Aku ni dengan Tania dari pagi tadi keluar. Sekarang ni Tania dah hilang. Ini semua sebab dengar cakap engkau lah. Aduh. Tania, mana pergi? Ya? Kalau aku tahu ke mana dia pergi, taklah hilang namanya. Hei, kau ni. Aduh. Ni,
Macam inilah. Aku dah beli kuih tu. Kau duduk situ. Aku buat air, eh. Kopi. Kopi kau kat mana? Ada kat dapur tu. Cari lah sendiri. Ah, okey, okey, okey. Macam tak biasa pula. Ah, yalah. Kau duduk situ sekejap. Ah. Nanti kita pergi kunungi tengok macam mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Set. Ya. Yeah. Saya kenalkan ni Ustazah Salina. Dan ini Ustaz Nasir dan Ustazah Rozi. Pengasas bagi rumah anak yatim di Umi Albab ni. Kebetulan dek, kami minta maaf sebab ada urusan lain nak apa nak kami uruskan. Jadi mungkin kita akan jumpa lagi masa akan datang. Terima kasih banyak kerana membantu kami di rumah anak yatim ni. Insya-Allah lain-lain kita jumpa lagi. Insya-Allah. Okay. Duduklah. Okey, Ustazah, ini jadual untuk Ustazah mengajar. Untuk mengaji, membaca, mengira, menulis untuk anak-anak yatim di sini. Dan ini buku-buku agama yang Ustazah kena baca dulu sebelum mengajar mereka. Dan seterusnya Ustazah kena patuh undang-undang kami yang kami telah tetapkan. Boleh Ustazah? Ya? Yeah? Okey, saya nak minta dulu. Ustaz. Ustaz ada charger telefon tak? Pinjam. Ada tu dekat belakang. Okey Ustaz. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau cerita kat aku. Macam mana sekarang ni? Sebelum aku balik tadi, aku ada pergi ke balai polis. Kata pegawai polis tu, kalau Tania tak balik juga dalam masa 24 jam, baru aku boleh buat aduan. Macam inilah. Tania tu kan baik dengan anak aku. Aku rasa kalau mana-mana dia pergi, mungkin dia ada telefon Salina tu kot. Kalau Salina tu ada telefon, nanti aku beritahu kat kau. Yalah. Ini jantan. Semasa aku dekat balai polis tadi, pegawai tu cakap, semalam dia ada tangkap budak-budak rimpit kat kampung kita ni. Ni yang aku nak beritahu kau ni. Aku datang nak cerita pasal tu lah. Tu, kawan anak kau tu. Melati. Adi. Kan? Dua ekor tu pun dah kena tangkap sekali. Tapi, mak bapak dia orang dah jamin. Oh, jadi dah bebaslah budak-budak tu ya? Ya, dah bebas. Itu yang aku geram ni. Takkan seriknya budak-budak tu daripada berlumba. Dia orang dah bebas. Tapi anak aku ni, entah kat manalah dia. Entah makan, entah minum. Tidur kat mana pun aku tak tahu. Ini yang aku risau ni. Omah. Inilah kau. Kau kononnya nak ikut macam rumah katap. Nak tegas. Aku bukannya sehari dua kenal kau ni. Tu dalam hati kau tu. Macam ni taman lah. Boleh buat taman bunga lagi. Tak ada kau tegas ni dengan anak kau tu dah. Tu yang tanya tu sampai boleh buat macam-macam dengan kau ni. Dahlah, minumlah. Kan kita fikirlah macam mana. Iyalah. Misalnya aku tak dengar cakap Abah. Kalaulah aku dengar cakap Abah. Kau nak lari daripada mulut rimau. Kau masuk mulut naga pula. Dan kau tidur lokak. Kau tidur mana yatim. Apalah kau ni. Tapi kau memang anak yatim. Kau ada Abah lagi lah. Abah, Tania nak balik, Abah. Tolong.
penuh ke belum? Aku cuba telefon Salina, okey? Salina, tolong aku. Aku terperangkap. Kau terperangkap? Kau terperangkap dekat gua mana pula ni? Ih, sengal aku ni bukan gua. Aku dekat rumah anak yatim sekarang ni. Tolong aku. Macam mana kau ada dekat situ? Sekarang ni kau tak payah tahu macam mana aku ada. Nanti aku cerita. Panjang cerita dia. Sekarang ni cuma kau kena tolong aku. Cara aku nak keluar dari sini. Kau kena ambil aku kat sini. Itu je. Macam mana aku nak tolong kau? Aku kat Pening ni tengah bercuti. Kau ke Pening? Aduh, kau balik bila? Dalam 3 hari lagi aku baliklah. Tania, aku dengar Adi dengan Melati kena tangkap semalam. Sebab polis buat roadblock. Ya ke? Habis tu dia orang sana dah keluar dah? Mungkin. Entahlah, ya kot. Alah, tahu je lah mak bapak dia orang tu macam mana. Aduh, habis siapa nak tolong aku kat sini? Tolonglah aku. Kau lah ayah kau. Gila. Aku tak faham abah. Eh, sekejap lagi dia hantar aku tak ke mana-mana entah. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Okeylah, kalau kau nak tunggu aku juga, kau sabarlah sikit. Ha, sambil-sambil tu, kau munasabahlah sikit diri tu. Jadi yang lebih baik. Mana tahu Allah tunjukkan jalan. Betul tak? Eh, kau tak payah nak jadi ustazah malam-malam buta ni. Dah lah. Aku tidur je lah. Besok kau aku balik. Aku ada benda cerita baik dekat kau, okey? Okeylah, aku pun dah ngantuk ni. Bye. Okey, bye. Di manalah anak aku sekarang ni? Entah makan, entah tidak. Entah solat tak tidak. Di mana dia duduk malam-malam ni? Di mana dia tidur? Salah aku juga. Aku yang terlalu berkeras dengan dia. Aku yang paksa dia. Ya Allah. Ya Tuhanku. Kau lindungilah anak aku, ya Allah, daripada mara bahaya dan mara celaka. Aku sayang anak aku, ya Allah. Kau kembalikanlah anak aku, ya Allah. Ya Allah, kau tolonglah hamba-Mu ini, ya Allah. Abang nak apa? Kejut orang pagi-pagi buta ni. Aduh. Ustazah, jom solat subuh jemaah kat surau. Aduh, Dik. Dik pergi dulu lah. Akak tak mandi lagi ni. Nak pergi akak mandi, akak pergi. Ustazah lah. Apa-apa je lah. Pergi dulu, pergi dulu. Ustazah, cepatlah. Jangan tidur balik. Mana pula dia tahu aku nak tidur balik ni. Banyak kau makan hari ini. Apa, Ma? Anak bini aku tak ada kat rumah. Dia orang pergi mana? Pulau Pinang, cuti. Kau tak ikut sekali? Aku bukan tak nak ikut. Aku kesian tengok kau tu. Dah monyok hari-hari.
Kan aku takut kau kemurungan pula, kan? Yalah. Ingatlah kepada adik-adik semua, ya. Allah telah perintahkan kepada kita untuk menunaikan solat. Sini, masuk. Dan itu adalah akan memberikan banyak nikmat yang Allah akan berikan kepada kita jika kita menunaikan solat. Paling senang Allah nak dengar doa kita waktu kita dalam sujud terakhir. Ya? Dan bila kita baca Quran, insya-Allah Allah akan memberi kita otak kita cerah dan kita untuk. Hei, Ma. Dahlah, jangan kau risau lagi dah. Hai, kau ni. Nantan. Aku ni memang risau pasal Tanya. Aku bimbang kat dia. Kalau dia tak balik juga ke rumah, aku bercadang esok aku nak buat report polis lah. Cinilah, Ma. Aku cuba tanya ke anak aku yang apa? Serina tu. Tapi masalah Serina tu sekarang dia dengan mak dia pergi cuti. Nanti dalam 2-3 hari balik lagi kot. Dah tak ke mana tu dia. Kau jangan risaulah. Ha? Berbawa doa. Ha? Kita ada Tuhan. Aku pun tolong doa sekali untuk kau. Eh? Jangan risau, eh? Ha? Dah, dah, dah. Minum, minum, minum. Kau tak habiskan, nanti aku habiskan kau punya roti tu, kang. Minum, minum. Hari ini pun aku belanja kau lagi. Waalaikumsalam. Minta maaf dalam ganggu pagi-pagi ni. Tak ada masalah, Azril. Sebenarnya saya pun dah lambat, Ustaz. Aha. Saya datang nak serahkan sikit sumbangan lah pada rumah anak yatim ni. Ya Allah. Terima kasih banyaklah, Azril. Eh, takkan boleh cari aku sampai sini? InsyaAllah Allah akan murahkan rezeki Encik Azril. Amin. Jangan lupa malam ni kita jumpa di masjid, ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Saya minta diri dulu, Ustaz. Baik, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Zahra ke mana? Saya nak pergi kedai. Eh, nak pergi kedai jauh dari kawasan ni. Tapi kalau Zahra nak pergi, saya boleh hantar kan? Tapi sekarang ni masa untuk mengajar anak-anak mengaji. Okey. Zahra? Tugas ustazah pertama, mengajar anak-anak yang mengaji. Itu yang pertama. Kedua, kena mendengar mereka bertadabur. Dan ketiga, kena terangkan maksud ayat-ayat Quran yang dibaca oleh mereka. Dan yang keempat, kena pastikan mereka menghafaz ayat-ayat Quran. Itu saja. Boleh, ustazah? Tapi ustaz, saya ni bukanlah barang-barang dapur dah habis. Kak Zila tuliskanlah apa yang tak cukup. Baiklah. Kita kat mana tadi? Aduh, lupa pula. Sebelum saya terlupa, ini ustazah. 2-3 hari lepas saya ada jumpa seorang pakcik ni dekat kawasan kampung sebelah sana. Dia tengah cari anak perempuan dia hilang. Masa tu ustazah tengah datang sini. Ada nampak sesiapa? Tak ada. Tak ada nampak siapa-siapa pun, Ustaz. Tak ada. Betul? Ha. Tak nampak siapa-siapa pun.
tak? Tak ada. Tania, Tania. Macam mana kau nak mengajar? Kalau kau sendiri pun tak ada ilmu agama. Kau kena fikir, Tania. Kau kena fikir. Fikir, 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 fikir. Hai. Saya Ustazah Salina. Rasanya untuk permulaan ni kita berkenalanlah dulu eh. Kita mulakan daripada sini. Aduh, macam mana ni? Aku bukan reti pasal bab mengaji agama ni. Pasal tajwid Idrisul Marham aku reti. Aduh, tolong aku ya Allah. Salina, Salina, Salina. Salina tolong aku Salina. Ish, mana pula dia ni pergi? Jawab pula. Ustazah, Ustazah, dah. Hah? Dah? Hah? Okey. Okey. Sekarang ni, kita... kita baca ni. Kita baca... tajwid, tajwid. Ah, kita baca tajwid. Ah, tajwid. Ah, tajwid. Ustazah sakit ke? Dah, yang lain pergi masuk bilik. Ustazah sakit ke? Ustaz. Saya nak minta maaf dengan Ustaz. Saya sebenarnya bukan Ustazah ganti Ustazah Umi Alma tu. Bukan. Saya sebenarnya larikan diri pada abah saya. Sebab saya ni beranak nakal, Ustaz. Awak mencuri? Bukan. Bukan mencuri. Saya ni suka main motor, berlumba. Ha, sebab itulah abah saya tak tahan dengan saya. Lagi satu, pak cik yang Ustaz jumpa hari itu tu sebenarnya abah saya. Saya nak minta tolong Ustaz sangat. Saya nak minta izin dengan Ustaz supaya benarkan saya tinggal kat sini dulu sementara. Sebab kawan saya, dia dah janji dengan saya lepas balik pada bercuti dia nak ambil saya dekat sini. Boleh Ustaz? Kau senang telefon abah awak sudah datang sini, jemput awak. Tak boleh. Saya tak bersedia lagi nak berdepan dengan abah saya tu sebab saya tahu nanti dia akan marah saya. Entah mana-mana dia akan hantar saya Ustaz. Tolong Ustaz. Boleh. Masalah berat awak ni. Nak tak nak saya kena bawa perkara ini ke tengah. Tapi sementara waktu ni saya benarkan awak tinggal kat sini. Sampai kawan-kawan awak datang jumpa awak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa Ustaz? Awak kena bantu Kak Zila uruskan anak-anak yatim kat sini. Okey. Boleh Ustaz. Nih.
Dan hanya saya seorang saja tahu rahsia ini. Tak semua boleh tahu. Nanak sekali, Kak Zila tu. Kecoh nanti. Boleh. InsyaAllah, Ustaz. Apa nama awak tadi? Tania. Tania. So saya boleh panggil awak Ustazah Tania? Boleh. Ustazah Tania. Boleh. Ustaz Badrul. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Cik. Saya. Sebenarnya saya ada perkara saya nak cakap pasal anak pak cik yang hilang tu. Pak cik jangan risaulah. Sebab dia ada dekat rumah anak yatim ni. Alhamdulillah. Kalau macam tu esok pak cik datang ambil ya? Saya rasa tak perlulah pak cik. Sebab dia cakap dia tak bersedia lagi untuk balik. Ini pun dia tak bagi saya cakap pada pak cik tau. Oh, iya ke? Baiklah. Kalau macam tu yang dia minta. Saya harap ustaz dapatlah pantau-pantau dia. Biarlah dia belajar sesuatu di sana. Ayah ustaz ya? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Aku berterima kasih kepada Ya Allah. Apa yang aku doa selama ini, Kau makbulkan. Mudah-mudahan anak aku selamat. Terima kasih Ya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Lega hati aku ni. Okey, jom, jom. Bila sampai. Adik Amalina tu keluarga dia masih ada lagi tu. Bila punya tanya pasal Amalina, masih ada apa-apa. Kalau nak diceritakan yang panjang cerita pasal Amalina ni, apalah mati-mati cerita pendek-pendek. Kedua ibu bapa dia dah meninggal. Terbabit dalam kemalangan jalan raya 2 tahun yang lepas. Sama juga dengan abang dia. Dia dah tak ada siapa-siapa lagi. Yang ada pun tinggal makcik dan pakcik dia aja. Tapi dia orang susah, orang senang. Sebab tu Amalina dihantar ke pusat ini untuk kami jaga. Masa mula-mula Amalina datang sini, kesian Mak Timah tengok. Tak sampai hati. Tiap-tiap malam, mengigau, sebut nama Umi, Abi, abang dia. Mungkin sebab terlalu rindukan keluarga dia. Tapi kan, Tania nak tahu. Ustaz Bajul pandai tahu pujuk Amalina. Sekarang semangat dia dah makin pulih dan semakin baik, alhamdulillah. Patutlah dia rapat dengan ustaz kan? Sebab mungkin mereka senasib. Sebab dua-dua pun dah kehilangan orang tua dalam kemalangan jalan raya. Sebab itulah. Mungkin mereka serasi. Mak Timah? Ya. Saya nak pergi ke pekan nak beli bahan dapur. Okeylah, bolehlah. Tapi jangan lama-lama sangat. Ustaz, saya nak ikut sebab saya pun nak beli barang peribadi saya. Boleh. Ustaz. Sikit siap, eh. Saya nak ikut.
Kak Zila tak payah ikutlah. Biasa pergi dengan Tanya. Dia pun nak beli barang dia. Ya? Kak Zila jaga rumah. Macam-macam, saya pergi dulu. Saya pergi siap-siap sekejap. Saya siap dulu lah. Sat, Sat nak saya tolong tak? Tak apalah, ringan je ni. Betul ni? Betul. Hai, Ustaz ni. Ustaz, kita pergi makan nak? Eh, Mak Timah kan dah masak. Kan bazir nanti. Alah, saya lapar ni. Ha, saya mana Ustaz? Ada ke duit tu? Tak apalah, saya belanja awak. Jom. Yeay, jom. Hai, melepaslah orang tu. Bakal suami dia dah kena rampas orang. Itulah Zila. Lambat sangat pergi masuk melamar. Kan dah melepas tak sudah. Nak ke dia dengan saya ni, Mak Timah? Dahlah saya ni anak dara tua. Dia pula panggil saya kakak. Ish, malulah saya kalau lamaran kena tolak. Eh, Zila. Belum cuba, belum tahu lagi tahu. Sedangkan Siti Khadijah jauh lebih tua dari Nabi Muhammad. Boleh aja Siti Khadijah melamar Nabi Muhammad? Tak salah kan kalau kita cuba. Mana tahu? Kau satu-satunya dan tak ada dua, apalagi tiga, cuma engkau saja. Ustaz, ustaz, ustaz. Ya, Kak? Ustaz, saya kan macam tak percayalah yang Ustazah Salina tu ganti Ustazah Umi Almah. Kenapa cakap macam tu? Tak adalah, dia tu macam penipu je. Apa cakap macam ni, Kak Zila? Tak adalah, Ustaz. Cara dia bercakap, cara dia duduk. Macam bukan seorang Ustazah. Hei, Kak Zila. Itu kan tuduh, fitnah. Kan satu dosa besar. Ustaz ni macam dah tak percaya je cakap saya. Tak entah Ustaz ada hati dengan dia tak? Aku akan buat aduan pada Ustaz Nasir dan juga Ustaz Zarozi. Dia ada kena halau dari sini. Assalamualaikum. Salam. Ni apa ni buat kat sini ni? Pergi keluar main main kat luar. Jangan kacau Ustazah. Ni. Ustaz panggil ke bilik pejabat dia sekarang. Asal eh? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah juga tau.
Tak faham? Tak faham? Tak faham ke buat-buat tak faham? Tak apalah. Nanti kau terangkanlah dengan Ustaz Nasir, dengan Ustazah Rozi siapa kau sebenarnya. Eh, aku tahulah kau ni bukan Ustazah ganti. Semalam aku telefon Ustazah Umi. Dia kata Ustazah ganti tu datang minggu depan. Kau ni siapa sebenarnya ni? Hah? Matilah aku. Matilah aku kali ni. Sebenarnya sekarang ni kita menghadapi masalah keuangan. Dana kita, tabung kita makin merosot. Maklum sajalah, banyak perbelanjaan yang kita gunakan dari hari ke hari. Jadi kita perlu satu dana yang boleh menambah ke tabung kita untuk kita terus menjaga anak-anak kita. Kalau macam tu ya, gunakanlah duit simpanan saya. Tak ada masalah pun. Tak. Ayah tak setuju duit itu digunakan. Ayah lebih suka duit itu kau gunakan untuk kau menyambung pelajaran ke Cairo. Tuntutlah ilmu di sana sebanyak mungkin. Bawalah balik ilmu tu. Kita kongsi dengan anak-anak yatim kita. Aku tak pernah tahu pun masalah mereka ni. Aku tinggal kat sini percuma. Makan minum pun percuma. Sedangkan dia orang semua usaha untuk cari dana. Ya Allah. Manusia jenis apakah aku ni? Langsung tak sedar apa yang berlaku. Ini kau buat ke sini. Masuk. Cepatlah masuk. Ustaz, inilah orang yang menipu tu. Menyamar jadi ustazah. Muka je baik tapi perangai. Kak Zila. Saya dah lama tak perhatikan permainan dia ni. Sikap dia ni boleh merosakkan akidah anak-anak yatim kat sini. Ya. Saya memang bukan ustazah ganti. Saya ni budak nakal. Saya larikan diri daripada ayah saya. Sebab ayah saya nak masukkan saya dalam lokap. Disebabkan saya ni budak nakal yang bergaul dengan budak motor. Tapi saya tak sangka yang saya sampai sini. Dan sebenarnya saya dah beritahu Ustaz Badrun perkara sebenar ni. Dan saya minta dirahsiakan. Awak tahu, adalah menjadi satu kesalahan bagi pihak kami sekiranya menerima seorang anak gadis yang masih mempunyai ibu bapa. Badrun? Saya faham. Saya salah, ya. Pasti mak dan ayah awak risaukan awak, kan? Mak saya dah tak ada. Dia dah lama meninggal. Saya dah beritahu pada ayah awak. Macam mana Ustaz beritahu ayah saya? Kami pernah jumpa sebelum ini. Dan bertukar nombor telefon. Dia ada beritahu saya yang anak dia hilang. Saya beritahu dia pasal awak. Dia nak jemput awak. Tapi saya tak benarkan. Sebab awak belum lagi bersedia untuk pulang. Patutlah. Patutlah ayah saya tak cari saya masa itu. Ustazah Rozi. Ustaz Nasir. Saya nak minta maaf banyak-banyak. Sebab selama saya duduk kat sini, saya banyak menyusahkan orang kawasan rumah ni. Dan saya rasa saya dah bersedia untuk balik. Baguslah. Drama kau dah tamat. Janganlah. Oi, Badrun.
Kau tak layak untuk dia. Kau memang tak layak untuk dia. Kau ingat dia nak ke Ustaz? Aku nekat. Aku nekat aku akan jadi Tania yang baru. Hello, Abah. Tania nak balik. Ya Allah, Nasi. Balung buat apa kat sini? Abang Long nak jemput Tania. Tania? Ha? Ni, nak Abang Long? Tania, salam ni depan anak kau ni. Mari, mari nak. Oh, dah besar. Ya, ya. Ha, ni, mana? Tania, Pak Andak nama anak kau ni adalah adik Pak Abah. Mak andak kau ni adik kepada ibu kamu. Minta maaflah Balung. Kena Tania ni pun masa tu dah kecil lagi. Jadi sekarang ni dah besar rupanya. Cantik pula tu. Maaflah mak andak ni tak berapa jam dengan kamu ni. Ni saya kenalkan anak angkat saya dulu, Badrun. Balung ingat lagi tak? Masa tu memang Balung tak ingat. Tapi Ustaz Badrun ni Abang Long dah jumpa, dah bercakap dengan telefon pun. Ha, dia yang banyak tolong anak Abang Long ni, ha, Tania. Mengubah cara hidup Tania. Terima kasihlah Ustaz. Eh? Rupanya dunia ni terlalu kecil. Banyak ke sikit bah? Sikit aja dah, dah tu. Bah. Abah. Kenapa Abah tak pernah beritahu Tania yang kita ada lagi saudara berlama? Kita dulu kan duduk bandar. Bila Abah dah pencen, ibu kamu meninggal, barulah kita balik ke kampung ni. Tak tahu pula dia orang pun nak ke kampung ni. Habis tu Pak Andak dengan Mak Andak tu memang tak ada anak eh? Ada. Tapi dah meninggal. Mak andak kau tu marah rahim. Tapi dah buang. Sebab itulah dia orang ambil Ustaz Badrun tu menjadi anak angkat dia orang. Yalah. Ustaz Badrun tu pun anak yatim ya, Mbah. Kesian. Macam adik Amalina tu. Dia pun anak yatim. Keluarga dia meninggal masa dia kecil lagi. Kesian kan, Mbah? Memang kesian. Kamu tahu. Kerana Ustaz Badrun itulah mak anda dan pak anda kau membuka rumah kebajikan anak yatim dan asna supaya dapat memberi satu penghidupan baru kepada mereka. Sebelum ni Abah memang tak tahu yang pak anda buka rumah anak yatim tu. Tahu. Pak anda kau pernah cerita kepada Abah tapi Abah tak lupa. Cerita tu hilang begitu saja. Malulah Abah pun sibuk dengan kerja Abah. Rupanya dia buka kat sini. Itunya heran tu. Abah tahu tak yang rumah anak yatim tu sekarang ni tengah ada masalah kewangan? Tak tahu pula. Iya ke?
Eh, Tanya hari ni. Wei, wei. Eh, kau ni, aku make up kau dengan minyak hitam ni. Entah nak aku. Ha. Kalau aku boleh peluk kau ni, dah lama aku peluk dah. Apa? Eh, berani kau eh? Dan berangan lah. Lama kau menghilang, kau pergi mana? Aku pergi belajar agama kat satu tempat. Oh, dah berubah sekarang jadi Ustazah. Ustazah Express. Eh, kau masuk kampung bunian mana ni? Kau kena sampuk eh? Kau hati kau orang lah nak cakap apa pun. Eh, aku ada race malam ni. Jom. Tak apalah. Kalau kau nak pergi, kau pergilah. Aku takut. Sebab aku nak teman aku pergi surau. Alah, takkan taubat kot. Tak apalah. Eh, Tanya. Hey. Relax lah. Jom lah, belah. Tuan Jo. Hei, Tanya. Nah, abang nak pilih yang mana? Ah, yang mana-mana boleh lah. Yang ni pun boleh. Oh, sedap ni nampak. Ya. Tanya. Abang nak cakap sikit lah. Bukan abang masuk campur hal Tanya ni. Tanya ni spoil oleh kerandakan Adi dengan Melati tu. Macam ni lah. Abang nasihatkan. Tanya masuklah ke pintu yang baik-baik ni. Pintu mana? Pintu taubat. Tanya, apa yang menung tu? Tak keluar hari ni? Taklah, Abah. Malas aku. Tanya, fikir apa? Taklah, Abah. Tanya ni asyik tengiang-ngiang je dengar anak-anak yatim tu mengaji. Tak apalah khabar dia orang tu. Macam mana apa? Dia orang belajar lah. Memanglah belajar. Tapi kan, Bah, hari itu kan, Tanya ada terdengar. Dia orang macam ada masalah kewangan. Katanya macam kewangan dia orang tu merosot. Kalaulah Tanya ni ada duit, dah lama dah Tanya tolong. Bah, Abah kan banyak duit? Abah tak nak tolong bersedekah? Kan Abah juga yang cakap, pahala sedekah tu lagi baik daripada menyimpan. Ha, harta yang disimpan pula, silap-silap boleh jadi penyebab Abah miskin masa akhirat nanti. Ha. Itu betul. Abah bukan tak ada duit. Ada. Tapi duit tu Abah simpan. Simpan untuk Tanya juga nak belajar ke universiti nanti. Universiti? Ha? Mana boleh, Abah. Takkanlah Tanya nak tinggal Abah sorang-sorang kat sini. Tak naklah Tanya. Kenapa tak nak pula? Tanya boleh. Tanya boleh ikut cakap Abah. Tapi Tanya ada syarat. Abah kena kahwin dulu. Kahwin? Yalah. Tak nak lah. Ha, kalau Abah kahwin, baru Tanya sama belajar, okey? Abah fikir baik-baik. Abah fikir dulu sejenak. Ni, Tanya nak turun lagi. Bye. Tanya, aku baru beli sedia racing. Tolong pasang boleh? Deh, jaga aku pasang. Terima kasih. Weh, Tanya. Jom malam ni lepak. Lama tak lepak. Tengok Haji race, jom. Sorry, guys. Kalau nak bikin motor kau sampai terbang pun aku boleh. Tapi kalau nak lepak racing, tak kot.
Malas ah. Korang ni tak penat ke? Hidup macam ni. Tiap-tiap malam keluar kulu kilir. Aku rasa dah sampai masa kot kita ni bubah. Kau ni tak payah jadi ustazah, banyak pula ceramah. Eh, hey, tiba-tiba kau nak jadi ustazah ni kenapa? Ha? Baru belajar dekat pondok berapa minggu je, ha? Dah pandai jadi ustazah pula. Eh, hey, setahu aku kalau jadi ustazah, belajar tinggi-tinggi bertahun-tahun. Kau macam kau, baru seminggu jadi ustazah. Ada aku suruh korang panggil aku ustazah ke? Tak ada kan? Korang yang paling pandai. Aku ni baru je bagi nasihat sikit. Korang dah cakap aku ustazah. Eh, kawan yang baik adalah kawan yang bagi nasihat. Bukannya pemuh nasihat. Kalau aku ni jadi ustazah sekalipun, apa masalah korang lah? Ni, aku nak cerita kat korang. Aku ni terpaksa jadi ustazah masa tu sebab aku nak lari pada abah aku. Sebab abah aku nak sumbat aku dalam lokap. Hari yang sama korang bebas tu, hari tu juga aku terperangkap kat rumah anak yatim tu. Korang rasa? Tapi sekarang baru aku tahu. Abah aku saja nak getak aku. Apa-apa pun aku bersyukur sangat. Aku bersyukur sangat yang Allah tu pesongkan aku dekat rumah anak yatim tu. Sebab dia nak aku berubah. Tapi korang ni, sampai bila? Sampai bila korang nak hidup macam ni? Dah jam ablah ni, nyampah pula aku dengan di ceramah. Makin lama sini, makin jadi pula. Mel, kau jangan marah aku, Mel. Aku tegur, aku cakap semua ni sebab aku sayangkan kau aku. Kau jangan sombong sangat, Mel. Sebab sombong tu milik Allah. Ku sering melanggar laranganmu dalam sedang. Ku sering meninggalkan suruhanmu walau sedang aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat masuk. Hai Salina. Hai. Apa khabar, Be? Okey, Be. Ah, duduk, duduk, duduk. Jap. Sihat. Alhamdulillah. Macam inilah. Sihat. Tania ke? Yalah. Eh, ya Allah lawannya. Pakcik tengok macam bidadari lah. Ih, pakcik ni apa? Eh, bagus lah. Ya Allah, cantiknya. Terima kasih. Tak adalah. Tania bersyukur sangat sebab Allah yang buka pintu hati Tania. Lagipun, Sarina selalu kan doa untuk aku kan? Pastilah. Terima kasih. Eh, ni pakcik nak tanya. Lepas ni, apa rancangan? Tania ikut je. Abah ni pun nak sangat lah Tania sama belajar. Masuk U katanya. Tapi itulah. Adalah syarat dia kan? Takkanlah kita nak ikut je. Syarat dia, abah tu kenalah kahwin dulu. Ish, orang boleh kahwin pula. Apa Tania bagi syarat macam tu? Alah. Tak baik. Eh, kalau aku masuk U, habis tu abah kena seorang kat rumah. Eh, mana boleh? Siapa nak tengokkan dia? Betul juga. Ha, itulah syarat dia. Okey, Abah? Macam-macam budak-budak ni. Okey. Abah, Tania pergi buat air kopi dulu, eh? Ah, elok lah tu. Innama amruhu iza urada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صَلَّى اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ba? Ha. Minum. Masih kena? Sama. Bismillah. Ba. Nak tak kalau kita pergi berlawat rumah anak yatim tu? Kita bagilah. Sedekah ke bantuan ke? Nak melawat rumah anak yatim tu ke?
atau nak melawat orang ke rumah anak yatim tu. Abah ni saja je tau. Tania ni rindu kat adik Amalina tu. Sambil-sambil tu naklah bagi sedekah ke kat dia orang tu. Tu je. Iyalah. Abah pun nak jumpa dengan Ustaz Badrun tu. Nak ucap terima kasih kepada dia dan juga anak yatim yang telah banyak mengubah sikap anak abah ni. Abah, yang ubah Tania ni, yang gerakkan hati, kaki Tania pergi rumah anak yatim tu, semua Allah yang ubah. Ustaz Badrun tu sebagai pembantu je. Subhanallah. Allah Maha Besar. Dia telah mendengar doa abah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yalah. Esok kita berjumpa ya. Ha? Esok. Iyalah, lambat-lambat ni buat apa esok ya? Okey. Sedap kopi ni. Thank pandai. Buat. Si. Yeah. Abang Long datang ni ada hajat sikit. Nak bagi sumbangan kepada rumah anak yatim ni. Walaupun sumbangan Abang Long ni tak berapa, tapi dapatlah meringankan beban nasib memelihara anak yatim rumah ni. Terimalah. Ya. Ya Allah. Terima kasih banyaklah Abang Long. Saya sebenarnya sentiasa mendoakan Abang Long sekeluarga sentiasa dilimpahi rezeki oleh Allah Subhanahu Taala. Insya-Allah. Terima kasih banyak. Amin. Entan? Keluarkan apa abang tu dengan tepi tadi tu? Alright. Dah semua ke apa ni? Ah, semualah. Nak simpan buat apa lagi? Buat. Apa depan apa tu? Tanya. Ya, bah. Ni abah nak tanya sikit. Siapa perempuan yang semasa abah kat rumah anak yatim tu? Oh, Kak Zila. Zila. Ha. Apa terpikat eh? Taklah. Ya ke? Tak ada lah apa tanya. Bah, tapi kalau abah Kak Zila tu okey. Apa yang okey? Itu baik. Tapi yalah, masa Tania duduk kat situ tu kan, dia adalah cemburu sikit sebab Tania kan rapat dengan Ustaz Badrun tu. Ha. Dia tu ada hati kat Ustaz Badrun. Oh. Ha, tapi Ustaz Badrun tu tak suka pun, dia anggap macam kakak je. Tapi, tapi okey bah, kalau abang kat Zila tu. Tania setuju. Tak adalah, abang tanya. Ish, jangan tanya-tanya bah. Okey bah. Tak boleh, kita baca ni apa. Innallah sayyub diluhu. Ah, Tania. Abang. Nak buat apa dengan dia tu? Nak sedekah bah kat rumah anak yatim tu. Tak payah. Simpan. Kenapa pula bah? Simpan, abah kata. Ah. Tengok ni. Abah, banyaknya bah. Duit ini abah simpan dengan arwah mak Tania kalau-kalau besok Tania nak belajar. Mana tahu kalau Tania masuk universiti besok? Ya, abah ni kan Tania cakap dah. Orang tak nak belajar selagi abah tak kahwin. Ish, kahwin, kahwin. Tak ada cerita lain ke kamu ni? Memanglah. Ya Allah. Thank you.
Buat apa duduk kat sini? Tadi tunggu Kak Tania. Kak Tania cakap dia nak datang. Kan dah nak isyak dah ni. Jomlah kita masuk dulu. Tania, Adi nak tunggu Kak Tania. Kak Tania janji nak datang. Tanya tengah sibuk sekarang tu. Tak apa, nanti Ustaz telefon Kak Tanya, ya? Nanti Ustaz cakap dekat Kak Tanya yang ada rindu tau. Dah, jom masuk. Tanya? Kalau saya datang melamar awak, sudi awak menjadi isteri saya? Gila tak sudi? Cuba cakap sekali lagi. Sudi. Apalagi tiga. Cuma engkau saja. Ada sesiapa lagi yang nak nikah ni? Tak ada, Mam. Yang nikah saya seorang je. Oh, seorang je jadi? Yang ni bertunang. Oh, bertunang. Saya ingat dia pun nak kahwin. Jadi selesailah kerja kita, ya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selepas Abang Badrun pulang daripada pengajian di Cairo, aku pun terus diijab kabulkan. Aku sambung belajar juga. Cuma di universiti tempatan saja dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Aku dan Enjin memang tak boleh dipisahkan. Ada kalanya aku ke rumah anak yatim bantu Ustazah Umi Alma untuk mengajar anak-anak kat sana. Siapa sangka kan? Pengalaman menjadi Ustazah Express memberi banyak perubahan pada diri aku. Janji hati mau bersih, babe. Tanya. Bah? Ya. Tanya balik dulu ya. Jaga diri baik, ya. Hati-hati orang motor tu. Yalah, Bah. Bang? Abang duduk belakang. Biar saya yang bawa. Oh, nak bawa? Silakan, Sazah.